Halo Sagittarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian tentang pesan malaikat untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kita akan ambil 10 kartu pesan di sini. Juga kita akan ambil dari Spirit Animal, 3 kartu dari Spirit Animal. Sebagai pesan semesta, pesan malaikat untuk Anda, mari kita mulai. Healer of Abundance. Jangan khawatir. Dengan seandainya ada sebuah perubahan yang terjadi mungkin dalam hidup Anda, tetaplah menumbuhkan, ini mungkin lebih ke arah keuangan atau rezeki, tetap mempertahankan atau semakin menumbuhkan kreativitas Anda, dan semakin mengembangkan karir Anda. Pesan untuk mungkin lebih ke keuangan Anda di sini. Dan tetap rendah hati, okay. Di sini pula ada pesan untuk beberapa dari Anda, pembagian waktu antara keluarga dan pekerjaan Anda. Healer of Talk, ini adalah waktunya bagi Anda untuk membersihkan hidup Anda dari segala sesuatu yang toksik. Orang-orang mungkin, atau mungkin situasi yang toksik, ya, semacam itu. Bebaskan diri Anda dari segala sesuatu yang hanya mungkin membuat Anda kering secara pikiran dan atau hati Anda. Baiklah, Messenger of Emotion. Sebentar lagi untuk beberapa dari Anda sepertinya akan mendapatkan sebuah kabar berita, bertemu dengan sesuatu yang menghangatkan hati Anda. Entah untuk urusan apapun ini, okay? Mungkin bisa jadi ada kalimat indah datang kepada Anda. Ada undangan-undangan yang memang sudah Anda tunggu selama ini. Kata-kata cinta dari seseorang mungkin yang sudah Anda tunggu selama ini. Apakah semacam itu? Dan mungkin untuk beberapa dari Anda, entah kenapa di sini, beberapa waktu ke depan mungkin Anda akan seperti seseorang, memiliki suasana hati yang sensitif. Sensitif di sini bisa naik turun seketika tanpa alasan. Okay? Baiklah, apa lagi kah? Dengarkan kata hati dan intuisi Anda. Beberapa dari Anda di waktu-waktu ini sepertinya memiliki intuisi yang sedang akurat-akuratnya. Dan Anda bisa mengikuti itu untuk langkah-langkah Anda. Jangan membiarkan diri Anda berada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Beberapa dari Anda perlu menjaga baik-baik apa yang memang seharusnya Anda jaga. Dalam hal ini lebih ke arah sebuah rahasia Anda. Inner strength. So, beberapa di Anda di sini tampaknya perlu untuk menjaga diri Anda sendiri pula. Berani mengatakan tidak jika memang itu tidak sesuai untuk Anda. Menumbuhkan keberanian Anda untuk mempertahankan diri Anda. Bisa pula pesannya seperti itu untuk Anda. Helper of Talk. Waktunya bagi Anda di sini untuk mulai apakah menata masa depan Anda. Mulai
apa ya, melakukan sesuatu, mulai membawa kreativitas Anda atau apa yang menjadi rencana-rencana Anda, mulai mengerjakan, ya, mulai mengerjakan apa yang menjadi rencana-rencana Anda selama ini. Karena waktu berjalan cepat, tidak akan menunggu kita. Baiklah, untuk berikutnya, things are working out beautifully. Tampaknya di sini, apa yang Anda tunggu selama ini sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Anda, datang kepada Anda. Apapun mungkin saya rasa di sini, apakah seseorang, apakah mungkin proyek-proyek yang Anda sedang menunggu sesuatu yang berhubungan dengan rezeki Anda, penandatanganan kontrak, proyek-proyek apakah diterima atau tidak, seperti itu. Ini sedang berproses. Bersabarlah untuk beberapa waktu lagi, sedang dalam prosesnya. Ya, saya lebih ingin mengatakan itu. Dan untuk beberapa dari Anda, di sini Anda akan mendapatkan, excuse me, sebuah proyek yang besar. Cukup besar, lebih besar mungkin dari biasanya. Apakah seperti itu? Baiklah. Ya, tenggorokan saya sedikit kurang enak. Dan ada sesuatu yang baru yang akan Anda temui di sini. Apapun itu, hubungan barukah, perjalanan hidup barukah, pengalaman barukah, atau mungkin berhubungan dengan rezeki, pekerjaan yang belum pernah Anda kerjakan selama ini, ya, semacam itu. Sepertinya akan ada, apa ya, gift, pemberian dari semesta, yang benar-benar baru untuk Anda. Ada sesuatu yang, apa ya, opportunity, kesempatan baru, bisa juga mungkin semacam itu, diberikan kepada semesta untuk Anda. Baiklah, untuk berikutnya, wow, alam semesta mencurahkan berkatnya kepada Anda dan keluarga Anda. Tampaknya beberapa dari Anda mungkin di sini akan ada sebuah penyatuan dua keluarga yang artinya mungkin bisa juga adalah pernikahan dan itu adalah terjadi dengan sukses. Dan mungkin ada beberapa dari Anda yang sedang berkonflik atau bermasalah dalam keluarga inti, dengan pasangan, atau mungkin dengan keluarga besar, orang tua, family, adik, kakak. Bisa jadi di sini mungkin besar untuk terjadinya keharmonisan kembali. Disatukan oleh semesta lagi. Apakah seperti itu? Ya. Ini lebih ke curahan semesta kepada Anda dan keluarga Anda. Kedekatan satu sama lain antar kalian semakin dekat, bisa juga untuk Anda-Anda yang memiliki situasi hubungan kekeluargaan baik-baik saja. Dan berikutnya, beberapa dari Anda, mimpi Anda akan menjadi kenyataan. Ada kestabilan keuangan untuk Anda dan layak Anda syukuri untuk beberapa waktu ke depan. Kapanpun Anda menonton video ini, mengingat video ini bersifat timeless, maka pesan-pesan ini adalah bersifat timeless. Pada dasarnya bersifat timeless. So, kapanpun. Walaupun mungkin saya meng-up-nya di bulan Juni, ya. But kapanpun Anda melihatnya, maka ini berlaku untuk Anda. Bisa jadi untuk ini adalah sekitar 30 hari ke depan.
Baiklah, pesan-pesan ini adalah 30 hari ke depan. Kita ambil spirit animal. Pelan tapi pasti. Pelan walaupun pelan, tapi dengan konsisten, dengan tetap berada di rel Anda, maka Anda akan memenangkan perjalanan Anda. Anda akan sampai pada goal Anda. So, saya rasa di sini lebih menekankan kepada konsisten. Setelah Anda menentukan tujuan Anda, maka konsistenlah Anda berada di atas jalan Anda tersebut. Okay, untuk sampai ke sana. So, untuk beberapa dari Anda, diharapkan untuk mungkin melakukan jeda di sini, gunanya adalah untuk melihat prosesnya dahulu, dan melihat dan menunggu prosesnya dahulu. Apapun gunanya untuk Anda, atau mungkin di sini sebelum menentukan tujuan Anda, arah Anda, maka Anda perlu melihat dan mengamati situasi sehingga Anda tidak salah jalan, apakah salah tujuan, tidak sesuai dengan passion Anda, misalnya seperti itu, tidak sesuai dengan Anda, misalnya seperti itu, pula. Okay. Mencari lebih. Dan setelah ini, setelah mengamati situasi dan mencari menggali lebih, maka Anda akan bisa melihat jelas kemana tujuan Anda, kemudian konsistenlah Anda berada di jalan Anda, menuju goal Anda. Jika saya gabungkan mungkin semacam itu. Dan All Spirit, jika saya baca tersendiri, beberapa dari Anda mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari Anda atau tersembunyi dari Anda, terbuka sebentar lagi. Maka, Anda bisa melihat dengan jelas sekarang atau apa yang sedang terjadi. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.